Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini yuk kita masak lagi dan saya mau memasak yang seger-seger ya. Ini cocok banget di musim hujan atau musim dingin ya. Masakan kita hari ini yaitu soto mie Bogor ya. Mungkin ini sudah banyak yang tahu ya, soto mie Bogor itu terkenal banget. Tapi ini saya membuatnya ala saya aja ya, pokoknya ala rumahan lah ya. Karena saya di luar negeri, di Belanda, jadi resepnya disesuaikan ya dengan bahan-bahan yang ada di sini aja ya. Jadi kalau ada di tetangga sebelah itu masaknya lain, caranya lain, ya pokoknya silahkan aja ya. Yang mana yang mau diikuti, yang penting rasanya tetap enak sesuai selera kita. Nah, untuk itu yuk kita persiapan dulu bahan-bahan apa saja yang akan kita pergunakan. Ini bahan-bahannya ya untuk membuat soto mie Bogor. Tuh, bahan-bahannya ini agak banyak ya. Tapi nanti jangan bingung karena semuanya ini mau saya tulis di dalam deskripsi videonya ya. Nah, kita sebutkan satu-satu dari sini. Ini daging sapi sudah saya rebus ya. Ini saya rebus setengah kilo. Dan ini kaldunya. Kaldunya nanti dipakai untuk membuat kuah sotonya ya. Ini kaldunya ini 1 liter. Kemudian ini ciri khasnya ya. Ini pakai kikil. Ini kikil juga sudah saya rebus ya, sudah empuk. Kemudian ciri khasnya lagi ya, soto mie Bogor itu pakai risol. Ini risol saya ada 3 buah ya. Sudah saya goreng. Kemudian ini mie-nya. Boleh pakai mie basah kuning, tapi ini saya pakai mie yang biasa ya. Mie cap atom bulan. Kemudian saya pakai soun karena nggak ada bihun ya. Sebetulnya enakan bihun ya. Karena di sini susah carinya, jadi saya dapatnya ini ya, soun nggak apa-apa. Kemudian ini bumbunya nih, ini bawang merah. Bawang merahnya ini sudah saya timbang ya tadi. Ini 150 gram. Atau kalau dengan bawang merah yang kecil-kecil, ini sekitar 18-19 siung ya. Kemudian ini ada 5 siung bawang putih yang besar. Kemudian 1 batang serai, ada 4 cm lengkuas, 3 cm jahe, 3 lembar daun salam, ada 8 lembar daun jeruk. Kemudian ini merica bubuk ya, setengah sendok makan. Dan saya pakai jinten. Ini jintennya ini setengah sendok teh. Ya kadang-kadang ada yang pakai jinten, ada yang enggak ya, sesuai selera aja. Kemudian nanti garam, jangan lupa. Kemudian ini pala ya, palanya ini setengah sendok teh, ini pala bubuk. Gula pasir setengah sendok makan. Nah ini nanti untuk penyajiannya, ini saya ada emping sedikit ya. Kemudian ini apa, rajangan kol. Kemudian tomat merah. Daun bawang ya dirajang. Kemudian daun seledri. Ini sambelnya, ini sambel cabai rawit ya. Ini saya buat cabai rawit dengan garam aja ya. Dan ini juga opsional nih. Ini jeruk limau. Kebetulan saya ada di freezer ini jeruk limaunya, tapi masih wangi ya. Nanti dipakai untuk penyajiannya. Kemudian juga ini goreng bawang. Goreng bawang dan minyak ya, minyak goreng nanti untuk menumis bumbunya. Dan kita pakai air nanti secukupnya. Bumbunya mau saya haluskan dulu ya. Saya blender. Boleh juga diulek sesuai selera. Ini bawang merah, bawang putih. Kemudian jinten.
Ini sedikit jahe ya, jadi jahenya itu saya bagi dua. Ada yang di blender, ada yang cuma digeprek aja ya. Saya kasih air sedikit supaya gampang halusnya. Saya haluskan ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah halus bumbunya ya. Sekarang saya mulai membuat kuah sotonya ya. Pertama bumbunya mau saya tumis dulu. Saya tuangkan minyak ya. Minyaknya secukupnya ya, kurang lebih 8 atau 7 sendok makan ya. Saya nyalakan apinya ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya tumis bumbunya ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tempat bumbunya seperti biasa saya kungkurahan ya. Kungkurahan supaya bersih nih tempatnya. Kungkurahan tuh bahasa Sunda ya. Dibilas. Dibilas supaya bersih, sayang soalnya. Itu masih ada bumbunya di situ ya. Nah, ini saya masukkan jahe yang digeprek ya. Kemudian lengkuas yang digeprek, serai, daun salam, dan daun jeruk. Ini rempah-rempahnya ya. Kemudian masukkan juga pala, ya pala bubuk, merica bubuk atau lada bubuk, dan gula putih atau gula pasir. Ini kita tumis semua sampai harum, sampai matang, supaya tidak bau langu-langu ya. Saya masukkan garamnya nanti ya, setelah nanti diberi air di sini dan diberi air kaldu daging, baru nanti saya masukkan garamnya. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh juga ya, nanti kalau sudah mau mateng bumbunya boleh pakai penyedap rasa, tapi kalau saya tidak pakai penyedap rasa ya. Ini gurihnya ini dari bahan-bahan alami aja yang ada di sini. Nah, ini bumbunya sudah mateng ya. Kadar airnya sudah hilang. Minyaknya sudah naik. Tuh, udah wangi banget ini. Dan sekarang saya masukkan kaldu daging. Ini kaldu dagingnya 1 liter. Kemudian saya tambahkan air biasa ya, 1 liter. Nah, jadi ini 2 liter ya. Sekarang saya masukkan garamnya. Garamnya 1 sendok makan. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi ya. Boleh juga pakai penyedap rasa, pakai kaldu. Silakan aja sesuai selera. Ini supaya lebih enak ya, boleh ditambahkan dengan tulang taleng atau tetelan ya. Itu akan menambah gurih nanti. Ini kita masak sampai mateng, sampai mendidih. Sebetulnya lebih lama memasaknya, ini akan lebih gurih ya. Jadi nanti itu rempah-rempahnya itu harumnya pada keluar dan bumbunya tambah enak. Sering dipanaskan atau dimasak lagi terus-menerus, ini tambah enak. Kalau nanti keasinan atau menyusut airnya, bisa ditambah air lagi. Masak terus saja 2-3 jam itu nggak apa-apa ya. Karena tukang soto juga itu di tempat penjualannya itu selalu itu dimasak terus ya. Itu sebetulnya rahasianya yang membuat enak itu, karena ini kuahnya itu dimasak terus-terusan. Sekarang mau saya coba ya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah enak banget, seger, gurih ya, wangi, enak banget. Rempah-rempahnya terasa banget, kemudian asinnya juga sudah cukup banget. Sekarang kita tinggal masak sebentar lagi ya, supaya keluar lagi aromanya ya. Bentar lagi. Nah, ini kuahnya sudah saya masak ya sekitar 30 menit atau setengah jam. Boleh ya dilamain lagi, nanti kalau pomanya menyusut, tambah lagi. Tapi penambahannya nanti harus pakai air yang panas ya, yang udah mateng. Supaya nanti masaknya lebih cepat lagi. Tapi ini saya sudah aja seperti ini, udah enak kok ini ya, setengah jam juga. Ya, saya matikan apinya. Dan kita akan sajikan soto mie Bogornya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita sajikan ini mie-nya ya. Mie kuningnya. Sesuai selera aja. Kemudian ini sokun ya. Sebetulnya itu enakan pakai bihun ya. Cuman karena saya nggak ada, jadi ya apa boleh buat, pakai yang ada aja. Nah, ini dagingnya. Dagingnya sudah diiris-iris ya. Nah, sesuai kebutuhan aja. Kalau buat jualan ya harus diperhitungkan ya. Nanti rugi ya kalau buat jualan, harus diperhitungkan dagingnya. Kemudian ini kikilnya. Nah, ini ciri khasnya nih. Kikil. Kikilnya nih empuk banget nih, tadi sudah saya rebus lama. Saya kasih banyak kikilnya. Untuk sendiri ini, dimakan sendiri. Kemudian risoles. Ini ciri khasnya tuh pakai risoles. Risoles tuh. Kemudian ini kol. Daun kol ya. Daun kol. Ya, kol putih itu dirajang-rajang sesuai selera aja banyaknya. Setelah itu daun bawang, daun seledri, komplit banget ya. Daun seledri, kemudian kita kasih tomat, kasih aja 3 tomatnya ya. Dan setelah itu kita kasih emping, emping. Kemudian goreng bawang. Oh, penuh banget ini. Kalau dijual berapa ini? Kemudian kita kasih kuahnya. Kuahnya ini enak banget nih. Wangi banget, tadi saya coba. Gurih. Ini saya sudah ngiler ini. Wanginya enak banget. Kemudian saya kasih sambal ya. Saya kasih sambal tengahnya tuh. Aduh, nikmatnya nih. Setelah itu, ini jeruk limau ya. Ini supaya wangi ya. Sedikit aja. Kasih jeruk limau. Ini dia soto mie Bogor. Mantul banget. Mantap surantap. Enak ini ya untuk di musim dingin, musim hujan. Komplit banget tuh, ada risolnya. Terus ada dagingnya, ada kikilnya. Ada emping. Enak banget. Ini mantap surantap. Bikinnya juga gampang ya. Cuman persiapannya aja. Yang harus sabar karena banyak yang harus disiapkan. Sahabat-sahabat Indokuliner Hunter, akhirnya sampai di ujung acara memasak soto mie Bogor hari ini ya. Dan ini mantul banget, mantap surantap, pokoknya anti gagal ya. Nah, ini hasilnya. Tuh. Ini mantap banget, gurih ya, dan wangi rempah-rempah. Nah, untuk membuat yang porsi banyak ya, tinggal
ikutin aja resep ini, tapi dilipat gandakan aja ya, bumbu-bumbunya, airnya, dan bahan-bahannya. Tuh, ini cocok banget untuk kumpul-kumpul ya, untuk acara-acara arisan atau acara selamatan, hajatan, atau mungkin untuk usaha jualan ya, silahkan ya. Silahkan resepnya dipakai, mudah-mudahan sukses ya dan berkah. Sampai di sini dulu videonya ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat selalu.